nggak terlalu sibuk sih sebenarnya, justru pas kemarin sebelum bulan puasa juga gue malah membatasi diri. Maksudnya gue Sabtu Minggu gue nggak mau kerja, gue nggak mau ambil kerjaan, gue nggak mau terlalu ngoyo juga. Cuma pada saat bulan puasa ini gue nggak tahu di usia gue yang tepat gue ada berkah berkah juga. Menurut gue nggak cuma hanya bisa dilihat dari satu sisi bahwa gue lu ambil kerjaan banyak enggak sih, tapi kayak ada salah satu stasiun TV yang gue udah lama kayak nggak silaturahmi ke sana gitu, tiba-tiba dapat kepercayaan untuk ayo main lagi di tempat kita gitu, seru-seruan lagi di tempat kita. Nah itu jadi salah satu bahan pertimbangan kan, kesempatan gak datang dua kali, iya kan, kesempatan gak datang dua kali, akhirnya gue berpikir ya, udah. Tapi gue sebelum itu kan juga gue tetap izin sama kedua anak gue sama istri gue gitu. Tapi yang membuat gue sedih adalah ketika anak gue yang cewek bilang untuk beberapa ibunya yang kebetulan pada saat itu udah mewek melihat gue minta izin sama Audi, jadi ngomong gitu. Kalau kamu kan udah agak cuek ya nak, udah terserah aja deh, walaupun sebenarnya nggak mau nolak. Kalau Audi tiba-tiba ngomong gitu kayak ya udah bunda biar kakak sama dede buka tabungan, terus uang tabungannya kasih ke ayah biar ayah nggak usah kerja lagi. Dan ya bingung juga sih, tapi ya alhamdulillah kakak dede pinter-pinter ya. Nah makanya sekarang ayah dede udah ada ikut di kerjaan ayah siang, sekarang dede ikut ke acara ayah yang maghrib. Jadi dede tahu bahwa ayah nggak main-main, ayah kerja untuk kakak dede ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.